tu singgah dekat ni Raja Udang 2 Char Kway Teow, cawangan Wakaf Mempelam. Ni sebelahan dengan farmasi lautan di Wakaf Mempelam ni. Hujan lah, kat luar ni tak ada orang duduk. Biasanya waktu macam ni dah ramai dah. Ambil kopi ais, kopi pink. Asyik kopi je, kat rumah kopi, kat sana kopi, kat sini kopi. Kan? Dah minatnya kopi, nak buat macam mana? Itu depan Char Kway Teow ni ada kedai buah. Kat sana, kedai buah. You order Char Kway Teow special 1, yang di sana 1. Lepas tu, you order ni kopi ais, kopi peng 1. Kat ti ayam dia kat ti? Orange. Fresh orange 1. Itu keropok. Keropok tu biasanya satu hidang ni RM3. Tapi hari ni tak tahulah berapa ringgit. Itu yang biasa. Tengok kat luar sana tu hujan dah mulai. Tengok dekat luar sana tu hujan dah mulai lebat dah. Ini alah kuatnya bunyi tu apa? Bunyi kuali ajaib. Itu dah siap dah. Ini special punya. Char Kway Teow special. Itu tak tahulah berapa ringgit dah sekarang sebab payah nak dapat telur. Harga barang semua naik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan rahimah. Razaqtana wakila azabanna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut Char Kway Teow kan dia mesti ada ni. Kalau tak ada ni, dia tak panggil lah agaknya kan. Itu, mesti ada tu. Yang color orange ni. Udang. Nama pun dekat sini Raja Udang. Jadi mesti ada lah udang tu kan. Dah raja kan. Tapi aku tu tak hilang lah.